Lawan bos suku bos gua di sini ada tekniknya agak curang kayaknya tapi cuy. Lihat ya, di sini ada tekniknya cuy. Lihat ya. Nah, jadi biar aja dulu atek-atek cuy. Oh enggak mau anjir. Lu tadi bakal bisa atek-atek gitu anjir. Ternyata enggak bisa dia, mereka enggak ada yang atek ternyata ya. Tuh bisa bisa atek gitu ya. Gak jadi deh, trik curang gue. Mereka ngecer siapa sih? Kok karin gue? Oh my god. Aduh, jangan saya tuh. Room. Bos aja. Atek bosnya. Asem. Oh my god, karing gua. Oh my god, kabur dulu. Sini brother. Ya biar aja dia ngetown gitu, kita memang hajar dia. Bosnya tuh cuy, kita hajar cuy ya. Takut bosnya jadi berserker cuy. Bosnya dulu cuy. Attack bosnya dulu cuy. General tapi kalau udah dibutuhin gak bisa apa. Bosnya dulu cuy ya. Ini bosnya bisa berserker sih. Oke, bosnya sudah mati kah? Fokus ke bosnya dulu ya, bosnya mati udah. Kita ajar anak buahnya dan pasti menang. Gak mungkin jadi berserker ya di suku bulusnya ya. Jadi di suku bulus ini intinya kalian attack dulu yang ijo. Setelah kalian attack yang ijo, kalian attack bosnya gitu aja sebenarnya sih, simpel. Easy suku bulus mah. Dan kalau kalian ingin ikuti formasi seperti gue, monggo boleh. EGPG lawannya. Apakah ini yang dibilang bos yang sulit adik-adik? Wow, dapat dua ini lumayan. Lawan bos suku blues intinya sih gitu aja, lawan yang ijo, lawan bos, lawan yang ini ya, gitu aja, di disesuaiin aja cuy. Dah menang. Oke, sudah menang.